أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين muslimin muslimat sahabat asa yang dimulakan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini bisa bertemu kembali dengan saya Ustadz Ardiansa Asri Hussein dalam kajian ilmu dan insyaallah ta'ala pada hari ini tema yang akan kita ketengahkan adalah fikih salat musafir ya fikih salat musafir ini menjadi salah satu tema penting yang sejatinya harus dipahami oleh setiap muslim dan setiap muslimah karena setiap kita tentu akan melakukan perjalanan ya baik itu dalam jarak yang dekat ataupun dalam jarak yang jauh dan tentu kita sangat ya penting untuk kemudian mengetahui tema berkaitan dengan sholat musafir ini Uh, terutama sekali jika berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan uraikan dulu ya bahwa berbicara tentang salat uh, musafir ya, maka dia berkaitan erat uh, dengan salat qasar dan salat jama' ya atau yang sering kita uh, sebut dengan salat jamak kasar ya yang pertama kita akan uraikan dulu tentang kasar ya kasar secara bahasa artinya mengurangi ya meringkas atau juga bisa artinya memotong ya nah kalimat kasar ini disebutkan dalam Al-Quran ya bahwa Rasulullah SAW Wasallam bermimpi pergi haji Lalu sebagian sahabat ada yang mencukur ya botak kepalanya atau muhalliqin dan ada pula yang mencukur sebagian saja atau muqassirin ya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fath ayat 27 A'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah dalam ayat ini Allah berfirman sesungguhnya Allah subhanahu wa taala akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya ya dengan sebenarnya yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Insyaallah dalam keadaan aman dan ada yang mencukur rambut kepalanya ya sampai botak dan ada pula yang hanya memendekkannya saja dan dalam ketika itu kalian tidaklah dalam keadaan yang takut Allah maha mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberi sebelum itu kemenangan yang dekat ya bahwa kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika akan masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, ya. Namun kemudian dihadang oleh musyrikin Mekah, ya. Dan terjadilah perjanjian pada ketika itu bahwa Rasul tidak akan memasuki kota Mekah, ya. Namun akan ditunda ke tahun berikutnya. Ya. Lantas kemudian Nabi mensejui perjanjian itu dan betul, ya pada tahun berikutnya terjadi peristiwa yang kita kenal umrohul qadha, jadi umroh yang qadha, ya, yang tidak sempat dilakukan oleh Rasul pada tahun tersebut. Nah ini perkataan kasar ya, jadi perkataan kasar itu artinya meringkas atau memendekkan. Adapun secara istilah syar'i ya kata-kata kasar ini ya itu didefinisikan sebagai mengurangi bilangan rokaat pada sholat fardhu ya yang dari empat rokaat menjadi dua rokaat gitu ya nah ini misalnya sholat zuhur yang tadinya empat rokaat dengan kosor menjadi dua rokaat ya kemudian sholat asar empat rokaat di menjadi dua rokaat begitu pula sholat isya ya yang empat rokaat menjadi dua rokaat ya jadi hanya tiga sholat ya tiga waktu sholat yang bisa kita lakukan kasar karena jumlahnya empat rokaat Adapun subuh yang jumlahnya dua rakaat dan maghrib tiga rakaat tidak bisa dikosor ya karena kosor itu hanya berlaku pada sholat yang bilangan rakaatnya adalah empat rakaat gitu. Kemudian asal kebolehan ya kita melakukan sholat kosor ya dalam perjalanan ini seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 101. Di mana Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubiin. Ya dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengkosor sholat-sholat kalian. Jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, Ini dasar bolehnya kita mengkosor sholat dari empat menjadi dua rakaat berdasarkan kandungan ayat Al-Quran. Kemudian berdasarkan hadis Rasul, ya hadis yang sahih dari Abu Ya'la bin Umayyah ya kemudian di apa dibukukan oleh Imam Muslim ya dalam sahih Muslim beliau ya dari Abu Ya'la ya bin Umayyah ia berkata qultu li Umar Ibnu Khattab laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khibtum ayaftinakum alladzina kafaru ya jadi kata Abu Ya'la ya bin Umayyah beliau bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wahai Umar ya bahwa ayat ya laisa junahun an taksuru minas salat bahwa kalian boleh mengkosor salat dalam perjalanan jika kalian takut diserang oleh musuh ya kata Abu Ya'la ya sekarang kan kondisi sudah aman gitu eh sudah aman kita tidak merasa takut lagi dengan orang-orang musyrikin maka apa kata Umar faqala ajibtu mimma ajibta minhu saya juga merasa heran seperti kamu heran ya artinya kan eh, apa kebolehan mengkosor salat ini kan turun ketika dalam kondisi tidak aman ketika nabi dan para sahabat takut diserang oleh musuh sekarang sudah sudah aman gitu ya kemudian kata Umar ya aku juga merasa heran seperti mana engkau heran pasal tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku telah menanyakan hal ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Faqala dan Nabi menjawabnya dengan mengatakan sadaqatun bahwa mengkosor salat itu sedekah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tasaddaqallahu itu sedekah dari Allah yang diberikan kepada kalian faqbalu sadaqata maka terimalah sedekah-sedekah itu ya hadirin muslimin sahabat asa yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini maka dia menegaskan bahwa sholat kosor itu berlaku sampai hari kiamat selama memang kita eh, apa dalam kondisi keadaan sedang bermusafir ya meskipun kita tidak merasa takut dengan orang-orang musyrikin ya eh, tetapi eh, dia merupakan pemberian rukshoh keringanan dari Allah Subhanahu Taala Baik, dalil yang lain ya, juga dari hadis Al-Bukhari, ini dari uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kata beliau, "Aku uh, pernah atau kerap ya, jadi membersamai Nabi dalam perjalanan, fakana la yazidu safari ala raka'ata ini." Maka setiap kali beliau dalam safar perjalanan, beliau tidak pernah salat lebih dari dua rakaat. Artinya, salat uh, zuhur, asar ataupun isya beliau lakukan secara kasar. Wa Abu Bakrin, begitu pula Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman dan begitu pula Umar dan Uthman kezalik radhiyallahu an. Ya, maka dari hadis-hadis inilah hadirin uh, sahabat asa yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala maka ulama sepakat tentang disyariatkannya melakukan sholat qasar dalam perjalanan. Jadi berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, dan berdasarkan ijma konsensus para ulama bahwa sholat qasar disyariatkan bagi kaum muslimin. Ya, Baik, berikutnya pertanyaannya adalah, kalau sholat qasar itu disyariatkan, apa hukumnya? Apakah wajib, eh, sunnah, atau mubah? Ya, maka dalam hal ini memang ada khilaf ya Perbedaan di kalangan para ulama, ya karena memang ayat dan hadisnya itu tidak secara definitif menyebut hukumnya, ya ini seperti mana tradisi para ulama dan perbedaan itu perbedaan yang eh, sangat eh, apa namanya lumrah terjadi di kalangan para ulama. Dalam pendapat eh, Madhab Hanafi, ya bahwa mengkosor salat di dalam safar hukumnya wajib, ya eh, hukumnya wajib, artinya berdosa jika kita tidak uh, mengkosor salat. Artinya, uh, dalam perjalanan ya uh, 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 apa ketika uh, safar yang kita lakukan telah memenuhi persyaratan, maka kita wajib melakukan kosor salat. Ini uh, seperti mana yang uh, disandarkan pada hadis Bukhari Muslim ya di mana Nabi bersabda, "Furidatis salat rak'ataini rak'ataini fil hadari was safari." Fa'ukirat safari wazidah fi al-hadri. Ya, dulu kata Nabi, solat diwajibkan dua rakaat, dua rakaat ketika tidak bersafar atau ketika bersafar. Nah, jadi untuk pengetahuan kita semua, Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika turun perintah solat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu jumlah rakaatnya adalah dua rakaat, dua rakaat. Ya, Nah, jadi semua soal itu dua rakaat dari mulai subuh kemudian zuhur asar maghrib isya ya itu semua dua rakaat tadinya ya lantas kemudian ditambah satu rakaat lagi ya ketika Nabi sudah berada di Madinah ditambah satu rakaat pada sholat maghrib kemudian ditambah dua rakaat pada isya kemudian zuhur dan asar Adapun subuh tetap dua rakaat hadis inilah yang kemudian menjadi sandaran uh, ulama Hanafi bahwa salat uh, Safar ya itu wajib dilakukan uh, dengan kosor ya artinya berdosa kalau kita tidak mengkosornya ini pendapat ulama Hanafi pendapat yang kedua ini pendapat ulama Maliki hukumnya Sunnah Muakadah nah, ini disandarkan pada hadis Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhu ya nah, di mana eh, apa beliau mengatakan bahwa aku kerap membersamai Nabi ya dan eh, beliau tidak pernah menambah rokaat salat safar lebih dari dua rokaat nah, jadi eh, dari hadis ini uh, ulama eh, Maliki mengatakan dia tidak secara tegas mengatakan bahwa eh, solat eh, qasar itu wajib dilakukan namun eh, menjadi sunnah seperti mana perbuatan Nabi perbuatan Abu Bakar Umar dan Uthman. Selanjutnya eh, pendapat eh, apa eh, yang ketiga ini pendapat ulama Syafi'i dan pendapat ulama Hambali bahwa sholat pasar itu hukumnya eh, rukshoh pilihan ya jadi khiyari sifatnya dia tidak wajib dan tidak pula menjadi sunnah mu'akadah. Bagi siapa yang mau melakukan kosor dipersilakan melakukan kosor bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Ini berdasarkan hadis pula yang tadi kita bacakan dari Abu Ya'la ketika beliau bertanya kepada Umar tentang sholat kosor ataupun sholat jama' yang dilakukan dalam kondisi aman. Maka Nabi bersabda, sadaqatun. Itu adalah sedekah, pemberian dari Allah. Tasaddaqallahu biha'alaikum faqbalu sadaqatah. Maka kalau dia sedekah kan sifatnya pilihan kita menerimanya atau tidak gitu ya nah ini begitu pula kemudian pada hadis yang lain ya dari Imam Ahmad al Bazar atau Beroni ya di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda Inna Allah tabaraka wa taala yuhibbu an tu'tiya kama an tu'tiya ya Allah uh, tabaraka wa taala itu sangat menyukai kita mengambil rukhsah keringanannya seperti mana Allah membenci apabila kita melakukan maksiat-maksiat kepadanya gitu ya. Di samping itu pendapat ulama Syafi'i dan pendapat ulama Hambali juga bersandar pada hadis yang lain di mana satu ketika Nabi ya kemudian bersama ibunda Aisyah sedang dalam perjalanan ya ketika itu Nabi berpuasa, Nabi tidak berpuasa, kemudian Nabi menjamak dan mengkosor salatnya. Lalu ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kosor wa atmam tu, aktor ta wa sumtu. Wahai Nabi, engkau melakukan kosor, aku tidak, aku melakukan salat tamam sempurna. Engkau tidak berpuasa sementara aku tetap berpuasa. Maka kata Nabi Ahsanti, ya pilihanmu telah benar. Maka Hadis ini pula menjadi apa menjadi salah satu sandaran para ulama pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sholat jama' ataupun sholat kosor itu bukanlah satu kewajiban dan bukan pula satu sunnah yang ditekankan dalam agama kita tapi dia merupakan rukhsah, keringanan ya kita boleh mengambilnya atau tidak mengambilnya maka pendapat yang manapun yang kita ambil bapak ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala dari ketiga pendapat ini maka kita boleh melakukannya ya baik e, di antara alasan e, disyariatkannya sholat qasar ini yang pertama adalah e, dalam rangka daf'ul masyakkah menghindari kesulitan yang kedua, at-taisir ya, dalam rangka memudahkan. Karena tentu dalam safar ya kita uh, boleh jadi akan mengalami banyak kesulitan ya, kemudian uh, juga akan mengalami beban yang berat ya. Uh, karena ada tugas-tugas tertentu atau ada pekerjaan-pekerjaan yang tertentu, maka sholat qasar ini uh, tentu akan memudahkan safar yang kita lakukan. Yang ketiga, yang ketiga dalam rangka targhib fi adail ya dalam rangka memotivasi kita untuk tetap melaksanakan sholat fardu ya ini terutama bagi mereka yang masih ya berupaya belajar kita semua masih berusaha belajar dan istiqomah dalam melakukan perintah-perintah ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala maka ketika diringankannya sebuah syariat tentu ini memotivasi kita untuk tetap melaksanakan ibadah fardu ya meskipun dalam kondisi kesulitan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan uraikan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi ketika kita akan melakukan salat kasar ya. Yang pertama bahwa e, seseorang yang boleh melakukan kasar salat adalah mereka ya yang eh, sudah berniat kasar atau berniat safar. Jadi ketika kita akan, ketika kita akan melakukan sholat kasar eh, wajib dilakukan dalam kondisi kita telah berniat. Ya kita akan melakukan perjalanan ke luar kota dan kita eh, telah memprediksi bahwa jaraknya telah memenuhi syarat untuk eh, melakukan sholat kasar maka kita berniat. Nah, jadi ini dasar dalam agama kita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli in manawa ya. Yang kedua, bahwa safar yang kita lakukan itu adalah safar dalam dalam hal-hal yang dibolehkan ya. Jadi tidak boleh melaku melakukan apa, melakukan jamak kosor ketika kita ingin melakukan perbuatan maksiat. Ya. Ini pendapat mayoritas para ulama. meski ulama Hanafi mengatakan jika seorang musafir berniat melakukan maksiat, ya, tetap dia dapat rukshoh keringanan melakukan jamak kosor. Ini pendapat ulama Hanafi. Ya. Adapun pendapat mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Jadi keringanan melakukan sholat kosor dan jamak itu hanya diberikan kepada mereka yang melakukan sama safar bukan dalam rangka maksiat. Kemudian yang ketiga, minimal jarak E, safar yang kita lakukan 89 kilometer ini pendapat mayoritas para ulama ya. Adapun e, ulama Hanafi mengatakan e, safarnya itu harus tiga hari tiga malam atau ya setara dengan jarak 135 kilometer gitu ya. Jadi ketentuan e, jamak kosor dalam pendapat Abu Hanifah itu lebih ketat dibanding pendapat mayoritas para ulama. Gitu. ya. Adapun pendapat mazhab Zahiri, ya, Daud Az Zahiri ya, ini mengatakan bahwa tidak ada jarak minimal dalam safar. Artinya kalau seseorang itu akan melakukan safar dan dia mau menjamak mengkosor salat boleh. Jadi tidak ada batasan minimal jarak safar. Ini pendapat mazhab Zahiri. Kemudian persyaratan yang keempat, kita tidak bermakmum kepada yang mukim. Nah, kalau kita ingin mendapatkan uh, sol, apa ingin melakukan salat kosor ataupun salat jamaah tentu kita harus uh, kemudian uh, bermakmum salat berjamaah bersama dengan sama musafir. Karena kalau kita salat bersama yang mukim konsekuensinya adalah ya kita harus mengikuti jumlah rokat yang mereka lakukan. Ilustrasinya Bapak Ibu yang berhenti di rest area ya niatnya mau jamak kosor, kemudian uh, tapi justru bermakmum kepada yang mukim Nah, mukim kan sholat zuhurnya tetap empat rakaat. Maka kalau kita bermakmum kepada yang mukim, zuhur kita wajib dilakukan empat rakaat seperti mana rakaat yang dilakukan oleh imam yang mukim gitu ya walaupun nanti kalau kita menjamak dengan asar ya kalau kita sholatnya sudah berpisah dari imam maka kita boleh menyempurnakan dengan menambah dua rokaat asar ya tapi kalau kita ingin dari awal melakukan zuhur itu dengan empat dua rokaat kemudian asar juga dua rokaat maka tidak bermakmum kepada yang mukim atau yang tidak sedang dalam perjalanan. Kemudian persyaratan yang kelima ya niat kosor setiap sholat ya niat kosor setiap sholat gitu ya. Kemudian yang berikutnya melewati batas tempat tinggal. Artinya kata para ulama mengkosor sholat dalam safar itu boleh dilakukan meski belum mencapai jarak yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita ingin mengkosor atau menjamak sholat itu tidak harus menempuh dulu 89 km kata para ulama tidak seperti itu ya tetapi ditentukan pertama kita udah tahu jarak tempuhnya 89 km ya nah kapankah kita sudah boleh mengkosor ataupun menjamak dan mengkosor salat ya kata para ulama ketika kita telah meninggalkan tempat tinggal kita atau perkampungan kita jadi akhiru buyut karyatih. Nah, jadi kita telah meninggalkan rumah yang terakhir dari kampung tempat kita tinggal. Jadi, kalau kita tinggal di Bandung, maka rumah terakhir Kota Bandung sudah masuk ke kota lain, ya. Maka, kita sudah boleh mengkosor dan menjamak sholat kita, gitu ya. Ini di antara ketentuan yang dilakukan, dan kita tidak boleh langsung menjamak mengkosor ketika di rumah karena kita belum melakukan perjalanan, ya. Ini seperti mana yang disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an beliau berkata, aku sholat zuhur bersama Rasul di Madinah empat rakaat dan sholat asar bersama beliau di Zul Hulaifah. nah, gitu ya. Nah, jadi beliau sholat zuhur, walaupun Nabi dan Anas bin Malik berniat akan berangkat keluar kota Madinah, tapi ketika di Madinah Nabi belum mengkosor sholatnya. Kata Anas bin Malik, ketika kami masih berada di Madinah Nabi sholat zuhurnya empat rakaat ketika sudah berada di Zil Hulaifah, ya ini eh, apa kawasan di luar kota Madinah, barulah Nabi sholat asar bersama dengan eh, apa Anas bin Malik dua rakaat. Ini menunjukkan tidak boleh bapak ibu sekalian kita mengkosor dan menjamak salat ketika masih berada di rumah sebelum melakukan perjalanan. Ya. Baik berikutnya yang akan kita uraikan eh, adalah Berapa lamakah kita boleh mengkosor sholat? Nah, ini di antara pertanyaan yang sering muncul, ya. Berapa lamakah kita boleh mengkosor e, sholat dalam perjalanan? Gitu ya. Baik, yang pertama, apabila seseorang menetap untuk sementara, ya, tanpa niat untuk menetap seterusnya di suatu tempat, ya, e, tempat apa? E, ketika dia bersafar, maka selama durasi empat hari dia masih dianggap sebagai musafir. Ini umumnya pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama. Jadi kalau dia memang tidak berniat mukim di tempat itu, maka dia boleh mengkosor ya dan boleh menjamak sholat selama empat hari empat malam. Ya, yang kedua akan tetapi bila durasi itu melebihi empat hari, maka hitungannya secara hukum sudah dianggap bermukim. Jadi kalau sudah hari kelima, walaupun dia tidak berniat mukim dalam pendapat jumhur, dia sudah dianggap mukim. Artinya dia sudah harus sholatnya tamam kembali. Yang ketiga, batasan berapa lama seseorang boleh tetap menjamak dan mengkosor sholatnya, nah ini memang ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan fokoha. Jadi selain pendapat jumhur, ada pendapat-pendapat yang lain. Yang pertama tadi pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa e, kita boleh mengkosor salat selama empat hari empat malam. Selesai empat hari maka selesailah jamak dan kosornya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini pendapat Imam Abu Hanifa dan Sufyan al thauri ya, beliau berpendapat masa berlakunya jamak dan kosor bila menetap di suatu tempat adalah 15 hari. Ya, subhanallah 15 hari. Jadi kurang lebih dua pekan kita boleh mengkosor dan menjamak sholat. Berikutnya Imam Ahmad bin Hambal dan Daud Az-Zahiri ya, berpendapat bahwa masa berlakunya jamak dan kosor bila menetap di suatu tempat lebih dari empat hari maka selesailah masa jamak dan kosornya. Ya, ini hampir mirip dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang ketujuh disebutkan Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat di sebagian safarnya itu 19 hari, yaitu sholat dua rakaat. Nah ini pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Nabi itu pernah mengkosor dan menjamak sholatnya selama 19 hari. Bahkan menurut Ibnu Qayyim ya. Nabi ketika di perang Tabuk menjamak dan mengkosornya selama 20 hari gitu ya ini ada khilaf ya di kalangan para ulama tentang berapa lamakah kita boleh mengkosor dan menjamak sholat jadi kalau kita ringkas setidaknya pendapat ulama itu ada empat pendapat yang pertama mengatakan empat hari empat malam pendapat yang kedua mengatakan selama 15 hari kemudian pendapat yang ketiga 19 hari dan pendapat yang keempat selama 20 hari ya ada beberapa pendapat lain namun pendapat tersebut tidaklah populer di kalangan jumhur atau mayoritas para ulama berikutnya kita akan uraikan tentang jamaah ya ini tidak sempurna berbicara tentang kosor salat kalau kita tidak berbicara tentang jamak salat ya? Jama secara bahasa artinya menggabungkan, menyatukan, atau mengumpulkan. Seperti mana perkataan sholat jamaah, artinya kita mengumpulkan jamaah. Ya. Adapun aspek istilah, artinya melakukan dua sholat fardu, misalnya zuhur dan asar, maghrib dan isya, dalam satu waktu secara berurutan. Ya baik secara jamak takdim di awal sholat yang pertama ataupun jamak takhir di waktu sholat yang kedua gitu ya ini dia, dalilnya diantaranya adalah hadis imam muslim dikatakan karena rasulullah shallallahu alaihi wasallam idhar tahala qabla ay taziqa Syamsu, akhir zuhur ila waktu asr, thumma nazzala Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bepergian sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan solat zuhurnya sampai waktu asar. Jadi beliau melakukan jamak takhir. Ta ya, kemudian beristirahat dan menjamak solat keduanya, yaitu zuhur dan asar. Baik, hadis yang lain dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk fa kana yusalli az wal 'ashra jami'an wal maghrib wal 'isya'a jami'an. Ya dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an beliau berkata, ya kami pernah keluar bersama Nabi pada perang Tabuk dan beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur dan asar secara jamak. Begitu juga maghrib dan isya beliau lakukan secara jamak, gitu ya. Nah, ini di antara dalil yang menjelaskan kepada kita tentang syariat melakukan jamak di dalam sholat. Ya, baik. Selain karena safar, ya, bahwa ada beberapa situasi kata para ulama yang membolehkan kita melakukan jamak sholat. Gitu ya. Jadi kalau kosor itu hanya khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, bagi yang sedang dalam safar perjalanan adapun eh, salat jamaah ya selain bagi musafir traveler yang melakukan perjalanan ada sebab-sebab lain yang membolehkan seseorang muslim dan muslimah melakukan salat jamaah di antaranya adalah ibadah haji. Nah, jadi kalau sedang beribadah haji boleh melakukan jamaah gitu. Yang kedua dalam kondisi sakit. Nah, ini pendapat ulama mazhab Hambali. Jadi orang yang sedang sakit boleh menjamak salat di rumah atau uh, di rumah sakit ya. Nah, itu kalau dalam kondisi sakit maka dia boleh menjamak salat tanpa mengkosornya. ya. Kemudian berikutnya uh, juga dalam keadaan yang darurat yang sifatnya insidental dan mendesak ya. Nah, jadi kita kadang-kala -kadang memang harus uh, apa namanya uh, berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sempit waktunya kata para ulama dalam kondisi itu kita boleh menjamak salat tanpa mengkosornya gitu ya Baik kemudian uh, dalam hal ini ulama berbeda pendapat uh, juga ya, terkait dengan hukumnya bahwa ulama sepakat, Nah, Solat jama'ah itu disyariatkan, namun uh, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya. Dalam madhab Hanafi tidak ada jamak kecuali di arafah dan di musdalifah. Nah, ini uh, memang berbeda dengan pendapat mayoritas para ulama. Jadi ulama Hanafi mengatakan jama'ah itu hanya boleh dilakukan orang yang sedang berada ya, uh, di arafah ataupun musdalifah, gitu ya. Nah ini eh, seperti mana yang mereka sandarkan pada eh, apa ayat dari Quran surah An-Nisa ayat 103 Inna sholata kanat 'alal mawquta bahwa salat itu telah Allah tetapkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak boleh melakukan jamak salat baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir ya. Kemudian berikutnya eh, dalam sebuah riwayat yang sahih dari Imam Al-Bukhari bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, salla salatan lighairi miqatiha illa salataini jama'a bainal maghrib wal 'isya bi jam'in au bi uh, uh, bi musdalifah." Nah, ini di antara dalil ya yang dipakai oleh ulama Hanafi bahwa Nabi tidak pernah menjamak salat kecuali di dua tempat, yaitu ketika berada apa namanya beliau melakukan maghrib dan isya ya itu di musdalifah jadi beliau tidak melakukan di tempat-tempat yang lain baik berikutnya hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala ini gambaran ilustrasi ya solat jamaah yang kita lakukan ya kalau kosorkan kan meringkas empat rokaat menjadi dua rokaat adapun solat jamaah mengumpulkan dua waktu solat yang kita lakukan pada waktu salah satu di antara dua salat. Kalau dilakukan di awal waktu, salat yang pertama disebut jamak takdim, dilakukan pada waktu sholat yang kedua disebut jamak takhir. Ya, ini boleh kita lakukan salah satunya sesuai dengan kondisi dan keadaan yang mampu kita lakukan. Baik. Persyaratan yang penting yang perlu kita ketahui bagi orang yang akan melakukan sholat jamaah, yang pertama satu sesuai urutan sholat. Nah, jadi tidak boleh kita melakukan apa namanya sholat asar dulu baru zuhur, ya isya dulu baru kemudian apa namanya maghrib. Nah, jadi kalau kita melakukan jamak takdim, ya nah itu kita harus berurutan, ya nah, kecuali kalau kita eh, bermakmum kepada orang yang mukim. Ya, orang yang mukim boleh jadi sedang sholat asar, ya maka kita sholat asar dulu, ya baru setelah itu zuhur. Atau kita sholat kepada orang yang mukim yang sedang sholat isya, maka kita melakukan isya terlebih dahulu, baru menyempurnakan dengan sholat maghrib. Yang kedua niat jamak sejak awal, jadi tidak boleh niat jamak itu mendadak, gitu ya. Dia harus sejak awal, barulah dia menjadi sah, gitu ya. Yang ketiga bersambung, nah, tidak boleh kemudian ada jeda yang panjang. Eh zuhur dulu, kemudian kita ngopi-ngopi dulu gitu ya, atau apa namanya apa ya, istirahat dulu, tiduran dulu enggak. Eh jadi dia harus secara bersambung. Yang ketiga masih dalam perjalanan, gitu ya. Kemudian jamak takhir, niat mentakhir sejak waktu awal, ya sejak kita akan melakukan perjalanan. Yang kedua masih dalam perjalanan. Gitu. Baik, hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian selesai uraian kita pada kali ini yang bertemakan "Fikih salat Musafir". Semoga memberikan manfaat dan pedoman kepada kita semua, ya. Tentunya, ketika kita sedang melakukan perjalanan ataupun safar ya, dengan uraian ini, semoga kita bisa melakukan ibadah salat ya, seperti mana yang disyariatkan dan diajarkan di dalam agama kita. Demikian, insyaallah, bertemu lagi di kajian yang akan datang. Astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.